dari penghulu adat, khususnya wilayah Kedemangan Pakukarau. Bisa dijelaskan terkait rangkaian ritual acara adat pada hari ini? Iya, ritual adat pada hari ini memang ini secara turun-temurun. Kalau yang terjadi seperti ini memang wajib kita laksanakan. Mengingat ini tulang belulang ini dari nenek moyang kita, orang tua zaman dulu, itu yang perlu kita laksanakan pada hari ini. Kalau dari sesuai ketentuan adat nih, tidak berlakuan Pak ya, tidak per tahun ya dilaksanakan, tidak ya? Iya, tidak. Kecuali ada, kalau ada kesepakatan, umpamanya ini kan bungkut yang banyak di tulang ini kan 88 tengkorak. Kalau ada kesepakatan bisa, dilaksanakan ulang tahun. Iya. Okay. Bungkusan organ tubuh, mulai dari kaki, tangan. Kita lihat tulang yang sudah terbungkus. Ini dimasukkan di tepi bagian bawah. Di tulang kaki badan. Pak, tulang kaki badan yang dimasukkan dalam kotak di bawah, kemudian yang ada di atas tempat yang termasuk istimewa kita anggap, karena yang paling atas itu adalah tulang tengkorak. Oh, ini tulang tengkorak ya khusus? Ya, beda, ditempatkan di atas. Lalu badan, kaki, tangan dan sebagainya tulang yang dimasukkan dalam kotak di bawah. Kalau ini memang adat budaya Dayak Lawangan ya Pak? Betul sekali. Batuk kepala atau tengkorak manusia bersihkan, setelah dibersihkan nanti prosesnya akan dilaksanakan secara ritual adat Dayak Lawangan yang berada di wilayah Kecamatan Cipana, Desa Netamping. Ya, ini tradisi orang Dayak Lawangan membersihkan tengkorak sebelum dilaksanakan ritual. Kita lihat ya, tanggal 30 hari Minggu. Iya, nak suruh kele elek sama mama. Dari kamera ke saya. Mungkin kalau kan kolongan dah. Mana dulu? Kami. Ini bentuk dong ya. Maka itu daunan lomba. Bisa dijelaskan terkait rangkaian kegiatan pada hari ini, apa sebenarnya yang melatar belakangi adanya kegiatan untuk rumah tulang RI Pakat di Desa Tampin? Bisa dijelaskan Pak? Betul sekali, ini adalah merupakan kelanjutan dari rencana sebelumnya. Memang dampak dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, boleh kami katakan di sini, pada kurang lebih setahun yang lalu, persis di akhir bulan, mendekati akhir bulan Natal pada tahun 2021. Peristiwa itu persis terjadi setelah keluar dari gereja selesai acara bernatalan
umat Kristiani Desa Nitapin. Peristiwa itu terjadi akibat dari pelaku oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak dikenal, bahkan tidak diketahui siapa sebagai pelakunya, sehingga berjalan sampai pada saat ini kurang lebih hampir 1 tahun proses kejadian itu. Namun pihak keluarga besar Repakat Desa Nitapin sudah berbuat, antara lain yang dilakukan adalah melaporkan ke pihak kepolisian atau pihak yang berwajib untuk terus mengusut tuntas peristiwa ini. Nah, sehingga dari pihak kepolisian pun sudah menerima dengan baik proses pelaporan ini, dan mereka terus melakukannya dengan mengundang beberapa saksi dari di Desa Nitapin, anak-anak yang pernah sempat melihat peristiwa itu namun tidak mengetahui siapa pelakunya, mobilnya truk namun tidak tahu platnya, dan persis pada kurang lebih pukul 18 sore peristiwa itu terjadi. Nah, sehingga apa dikata peristiwa ini terus berjalan dengan pihak kepolisian sudah melakukan pencarian dengan mengundang para saksi, sehingga sampai pada saat ini kurang lebih hampir 1 tahun peristiwa itu terjadi. Sehingga kesepakatan dari pihak keluarga, maka alangkah baiknya kita tidak melakukan pembiaran terhadap peristiwa itu, karena pihak keluarga besar kurang lebih 88 tengkorak leluhur kami yang ada, sehingga keluarga anak cucu om menantu cucu cicitnya pun ada kesepakatan itu harus segera dilakukan secara ritual, karena tidak elok rasanya kalau kita biarkan peristiwa ini terjadi. Namun di satu sisi kesepakatan keluarga, karena mengingat janji dari pihak berwajib atau pihak kepolisian mengatakan bahwa peristiwa ini dilaksanakan secara ritual, namun proses hukum tetap berjalan. Seperti ini perincian dari pihak kepolisian yang mendapatkan kesepakatan pun keluarga sepakat dengan hal itu, sehingga sampai pada hari ini tanggal 30 Oktober 2022 keluarga melaksanakan kegiatan ritual itu sejak tanggal 24. Proses pelaksanaan ritual ini berjalan kurang lebih 1 minggu yang diizinkan oleh pihak adat Kedemangan. Namun kenapa proses ini berjalan sampai 1 minggu? Karena ini adalah merupakan keluarga besar, dan sekaligus proses pelaksanaan pelayanan ritual ini mengundang para keluarga leluhur yang banyak berhamburan dimanapun mereka berada, sehingga mudah-mudahan dengan proses kurang lebih 1 minggu ini pun mereka bisa hadir dalam rangka menyumbang pendapat syukuran dan bantuan kepada pihak keluarga besar yang ada di Desa Nitapin ini. Ini proses yang sedang kami lakukan, sehingga pada hari ini persis tanggal 30 Oktober 2022 kurang lebih pukul 11 atau 12 nanti akan segera dilaksanakan ritual oleh Belian Wara dengan pembersihan tulang-tulang yang berserakan sudah kami lakukan oleh pihak keluarga. Namun itu tetap dilakukan secara ritual oleh pihak Wara. Setelah itu baru diangkat kurang lebih setelah tengah hari. Katakanlah kurang lebih jam 13-14 itu harus segera terangkat dan kembali kami tutup seperti semula. Demikian pelaksanaan ritual yang akan segera kami laksanakan. Saya kira itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Pak, bisa ditambahkan harapan ke depannya supaya terkait masalah ritual, masalah keadatan kita supaya terjaga. Ada upaya, Pak, mungkin nanti dari masyarakat sendiri untuk semacam menjaga. Artinya apa yang ada di leluhur kita itu tetap terjaga supaya tidak ada lagi yang peristiwa yang merusak seperti terjadi yang beberapa tahun yang silam, Pak. Tentu banyak hal yang direncanakan oleh pihak keluarga, antara lain yang bisa kami laporkan terkait dengan keamanan ke depan. Yang pertama, kami berharap bahwa proses hukum itu tetap berjalan dan bisa menangkap pelaku dengan jelas sehingga dia mendapatkan efek jera dari akibat perbuatannya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kami laporkan bahwa kesepakatan keluarga ke depan ingin membersihkan, merehab lokasi ini agar lebih baik dengan membuat pagar keliling sebatas tanah yang dimiliki oleh leluhur ini. Kemudian kami buat pula pagar di dalam yang pakai kunci, sehingga apabila keluarga ingin menengok atau ingin melihat secara dekat boleh pinjam
kepada keluarga yang memegang kunci, sehingga proses ke depan tidak bisa sembarangan orang kecuali keluarga leluhur yang boleh masuk, seperti itu dalam perencanaan pada saat musyawarah-musyawarah keluarga. Baik, makasih Pak Wartami. Ya, ini prosesi acara pemasukan tengkorak di bagian atas. Kita lihat pantauan hari ini, nampak keluarga besar memasukkan ke dalam peti di bagian atas. Ini pelatuk peti yang kemarin masih dari bawah, sekarang sudah dinaikkan di atas.